Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah kakak-kakak dan teman-teman yang dirahmati Allah. Tadi telah kita dengarkan contoh dari penyebab dusta. Kemudian saya akan menjelaskan pengertian tentang dusta tersebut. Dusta ialah memberikan hal yang tidak benar, baik secara ungkapan lisan, secara tegas maupun secara isyarat, contohnya menganggukkan kepala maupun menggelengkan kepala. Bagaimana akibat dan cara menghindari sifat dusta tersebut? Yang pertama ialah mendekatkan diri kepada Allah dan memperkuat keimanan kita kepadanya. Yang kedua ialah mengetahui tentang dusta tersebut. Dan yang terakhir, dan yang terakhir ialah akibat dusta tersebut kita dapat mencelakai orang lain seperti drama tersebut. Akibat kebohongan anaknya, orang tuanya meninggal. Dan akibat dusta tersebut ialah kita akan dihindari dari masyarakat maupun para malaikat. Adapun firman Rasulullah yaitu ialah sabda Rasulullah, barang siapa yang mempunyai sifat dusta, maka para malaikat akan menjauhinya sejarak 1 mil karena kebaukan yang dikeluarkan oleh sifat dusta tersebut. Demikianlah tausiah singkat dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.